ada di Kabupaten Utimur. Nah, hari ini kami khusus mendatangi 8 desa yang melaksanakan pemilihan Pilkades di Kecamatan Wotu. Nah, ini kita laksanakan adalah menunjukkan bahwa sinergitas bersama TNI dan Polri serta pemerintah Kabupaten Utimur untuk memastikan kepada para panitia agar bisa melaksanakan itu dengan baik, melaksanakan pemilihan kepala desa dengan baik dan bisa berjalan lancar. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan keamanan. Nah, menciptakan keamanan ini dapat terwujud apabila semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur, khususnya Kecamatan Wotu, itu bisa bersinergi dengan baik. Nah, kami harapan kami pada tanggal 2 November 2021 pelaksanaan pemilihan Pilkades di Kabupaten Lombok Timur itu bisa berjalan aman, lancar, dan semua bisa tercapai dengan harapan terciptanya keamanan yang benar-benar bisa mewujudkan aspirasi masyarakat juga untuk terpilihnya masing-masing kepala desa yang benar-benar hasil dari pemilihan masyarakat.